Suasana sore hari menjelang maghrib. Kita berada di dapur umum di komplek pasar RT 6 Desa Cikadu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, dalam rangka memperingati Haul Mahamor Jati, acara tahunan yang diperingati setiap 10 Asyura. Mereka ibu dan bapak yang menunggu waktu maghrib. Karena kebiasaan kita warga masyarakat khususnya Desa Cikadu, kalau di bulan Suro 10 Asyura mereka melaksanakan puasa. Ini bersama-sama menunggu waktu maghrib untuk berbuka bersama. Nah itu, sebentar lagi terdengar azan maghrib. Ini terpacang ketupat dan lain-lainnya untuk pawai ketupat besok pagi. Ada kirap kelambu, pawai ketupat dari berbagai RT sekelurahan Desa Cikadu. Nah ini khusus warga RT 6 komplek pasar Desa Cikadu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang. Nih, sebentar lagi menunggu azan maghrib. Berbuka puasa bareng-barengnya. Ini lauk-lauknya ala kadarnya, dari sayur mayur ada pete, ada urapan, ada jengkol, sayur mayur lainnya ya. Oh, ada sambel gorengan, ada ikan asin, ada lele, ada terong. Aku mesti nginep ya, Mek ya. Adan sewingi ya. Ngos di lemane. Aku mesti nginep ya. Ini kami warga khusus RT 6 melaksanakan kegiatan. Nah itu udah mari kita mulai berbuka puasa bersama, puasa bulan Asyura, 10 Asyura. Ini berada di komplek pasar. Alhamdulillah. Inilah dapurnya, dapur umum khusus untuk masak lauk pauk, masak ketupat buat acara besok ya, acara tahunan memperingati Haul Mbah Moro Bajati. Ini kebetulan kita ada daging kambing mau dijadikan sop. Rata-rata santan ya, bersantan. Nah, dominan makanan untuk ketupat dibarengi dengan lauk pauk yang bersantan. Ini meriahnya warga RT 6 dalam berbuka puasa bersama. Terlihat dari awal tadi pagi
bersama-sama mempersiapkan segala satunya, dari mengisi ketupat, diisi beras sampai matang, dimasak sampai matang. Adapun lauk pauk, nah di saat ini momen bersama berbuka puasa di bulan 10 Asyura. Nah tuh, daging. Ini Pak RT. Mantap kuahnya. Oh, yang bergantung adalah ketupat-ketupat yang sudah masak. Nanti disusun ke tempat itu, dibuat gunungan itu ya, diikat situ sampai rapat, dihias sedemikian rupa biar menarik, cantik dan megah dan mewah dan sebagainya. Nanti dibuat pawai arak-arakan. Dari beberapa RT pun sama, pawai ketupat, pawai kelambu, kirap lambu, bersama-sama memandu gunungan ketupat. Setelah acara selesai, gunungan ketupat tersebut diperuntukkan oleh warga masyarakat di sekitar situ ya, yang ikut memeriahkan acara besok pagi. Di situ akan dimakan bersama-sama ya. Nanti di panjang jalan dari pihak panitia penyelenggara ataupun dari pihak RT masing-masing menyiapkan tempat masing-masing, dari ketupat, dari lauk pauk, sayur mayur, diperuntukkan bagi mereka-mereka yang ikut hadir meramaikan memeriahkan acara besok pagi, acara tahunan Haul Mbah Morgo Jati Desa Cikadu, Kecamatan Wetokebul, Kabupaten Pemalang. Ya, sambil menunggu azan maghrib usai, kita sambil ini menyaksikan betapa indahnya kebersamaan ya, acara tahunan Haul Mbah Morgo Jati itu mempererat tali persaudaraan, silaturahim untuk semua warga khususnya Desa Cikadu dan sekitarnya. Semoga acara besok berjalan lancar, membawa kemaslahatan bagi masyarakat Cikadu pada umumnya, untuk warga Desa Cikadu pada khususnya, berkah barokah buat semuanya. Amin. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Masih ada lagi yang mau ngantri makan bersama. Nambah. Kerupuk. Nah, ini ketupat ya, bergantungan. Ini nanti yang akan ditempati ketupat, dijadikan gunung ketupat. Nanti ditandu.